Alhamdulillah Vi, aku udah buka warungnya. Alhamdulillah hari ini pertama kali buka udah rame. Hai Rasawars, di saat pihak sana tertawa bahagia mengolok-olok soal gelar HC yang didapat, Raffi Ahmad malah menyibukkan diri mengabdikan diri untuk bangsa dan negara dan terus melakukan kebaikan ke sesama. Salah satunya ke Mami Nunung yang kini tengah berjuang mencari nafkah di usianya yang sudah 61 tahun demi membiayai anak-anak dan keluarganya. Dan Raffi yang mendengar perjuangan Mami Nunung merintis usaha catering secara online langsung memberikan modal untuk buka usaha sekalian tempatnya juga guys, yang kemarin hari pertama buka langsung rame dan sampai tahan tangis mengucapkan terima kasih atas kebaikan Raffi. Alhamdulillah Vi, aku udah buka warungnya. Alhamdulillah hari ini pertama kali buka udah rame. Semua berkat bantuanmu, terima kasih banget ya Vi, terima kasih banget atas bantuan kamu dan doain ya Vi ya, semoga warung ini lancar, rame terus. Dan aku ucapin ya Vi ya, selamat dengan tugas baru kamu, semoga amanah, berkah Allah selalu melindungi Raffi dan keluarga besar Raffi, amin. Jangan lupa testimoni ya Vi ya, sekali lagi terima kasih. Sementara Raffi sendiri, usai pulang ke kampung halaman dan singgah di rumah masa kecil Mama Rita, lanjut hadiri resepsi pernikahan Wakil Ketua MPR Akbar Supratman yang digelar di Ballroom Hotel San Regis Kuningan, Jakarta Selatan. Dari San Regis, Raffi lanjut ke Gedung Tribata untuk hadiri resepsi pernikahan Feby Rastanti dengan Trajat Jumantara. Selamat, bro, selamat, bahagia selalu. Ya, ya pelariku, selamat pelariku, bahagia terus. Selamat, weh, tante selamat. Iya, makasih Mas Raffi. Bahagia selalu ya. Tambah cantik, tambah bahagia. Thank you. Mari